Halo guys, balik lagi bareng aku Ferry di channel Ferry 2Ju. Nah guys, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips profit lagi ke kalian. Tapi sebelum kita mulai tips profitnya, buat kalian yang belum klik tombol like, share dan juga subscribe, silahkan subscribe dulu guys. Oke, kalau udah di sini aku bakal jelasin tips profit apa yang bakal kita gunain gitu guys ya. Nah, di sini kita cuma butuh modal 20 WL aja guys, dan 20 WL ini bakal kita gunain buat beli basit. Nah, basit itu kita beli di World SSP guys ya. Nah, kalau kalian cari World SSP, kalian tinggal pergi aja ke list SSP atau World SSP lainnya gitu guys ya, di SSP World. Nah, di sana banyak link tentang World SSP. Oke. Dan di tips profit ini itu kita cuman farms dan juga break ya guys, sampai busnya itu habis dan ngehasilin seed harga yang banyak gitu guys. Oke, jadi langsung aja kita beli guys. Oh iya guys, jadi di sini aku beli bus seed itu dengan harga 35 per WL guys ya. Nah, buat kalian yang pengen lebih profit lagi, kalian bisa cari bus seed itu dengan harga 40 per WL gitu guys. Oke, jadi di sini aku percepat videonya dan di sini tuh aku bakal borong bus itu tuh sampai 20 WL yang kita gunakan itu habis gitu guys ya. Jadi kalian tonton aja video ini, jangan di skip-skip biar kalian paham sama tips profit kali ini gitu guys. Oke guys, jadi di sini aku udah beli semuanya dan di sini itu udah ada 700 basit ya guys. Dan kalau udah kita beli gini, kita langsung aja tanam basitnya guys, biar nanti setelah kita tanam dan kita harvest, kita bakal dapetin seed harganya guys. Oke, langsung aja kita tanam, let's go. Nah guys, maaf banget kalau waktu aku tadi ngerekam ternyata itu nggak kerekam guys, pas aku ngeharvest headgear ini guys ya. Dan di tips profit kali ini tuh intinya kita cuman break tanam bus yang kita beli itu guys, sampai busnya itu bener-bener habis ya. Dan waktu kita ngeharvest bus itu, kita bakal dapat seed dari headgear ini guys, dan seed headgear itu kalian tanam dan bloknya kalian jual guys ya. Nah, di sini tadi itu aku dapetin headgear bloknya sebanyak 800 headgear guys, dan aku jual dengan harga 25 ya. Gak tahu 800 atau berapa tadi ya, lupa aku guys. Pokoknya segitulah ya. Kalau kalian pengen lebih profit lagi, kalian jual aja dengan harga 20 per WL guys. Dan mungkin di video ini bakal ku percepat karena video ini tuh bener-bener lama banget buat cari pembelinya. Oke, langsung aja di sini bakal ku percepat guys. Let's go.
Oke guys, jadi ini aku udah selesai ngejual semua headgunnya guys, dan di sini aku jual dengan harga 25 per WL ya guys. Jadi total profit yang kita dapat itu dari 20 jadi 33 guys, dan profit bersihnya itu cuman 13 WL. Mungkin karena kita itu waktu harvest headgun itu kita gak pakai DCS gitu guys ya, jadi block yang kita dapetin itu dikit dan profit yang kita dapetin juga gak terlalu banyak guys. Nah kalau kalian mau lebih profit, kalian tinggal beli DCS dan pakai waktu kalian ngeharvest headgun ini guys ya, biar block yang kalian dapetin itu banyak. Tapi harga DCS sendiri itu 3DL-an guys, jadi buat pemula saya gak saranin karena itu bener-bener ya lumayan mahal lah kalau buat pemula ya guys ya. Dan kalau kalian mau coba tips profit kali ini, kalian lihat dulu harga pasarnya guys, siapa tahu harga pasarnya itu makin murah gitu guys ya. Jadi kalian bisa rugi kalau kalian ngikutin tips profit tapi kalian gak lihat harga pasarnya gitu guys. Oke, mungkin segini dulu video dariku, dan nanti di video selanjutnya aku bakal buatin tips profit dengan modal 10 WL doang guys. Jadi buat kalian silakan subscribe channel ini karena nanti aku bakal kasih tips profit yang lebih gampang buat pemula ikutin. Oke. Jadi guys segini dulu videonya, sampai jumpa di next video.